guys. Okay. So, kami punya cabaran hari ini adalah Bukit Telingan. Okay, Bukit Telingan ini aku pun belum pernah ke sana. Telingan pernah, tapi naik bukitnya aku belum pernah. Kami tujuan ni adalah satu jalan, tapi ada tujuh wasai. Tujuh wasai, yang menariknya adalah tujuh wasai. Okay, so perjalanan mungkin mengambil masa dalam sejam ataupun sejam setengah, macam tu lah. Depend on macam mana tadi punya pitch tu lah. Alright guys. Alright guys, stay tuned and don't forget to subscribe, like, share my channel Edwin J and my production. Okay guys, di sinilah tempatnya apa ni? Wasai Telingan yang mempunyai 7 wasai. Perjalanan mengambil masa dalam sejam ataupun sejam lebih. So, let's go guys. Okay, inilah jalan entrance-nya. Oh, tak betul gerbang. And his name is John C. Okay guys, ini tempat checkpoint ataupun tempat berehat. Checkpoint 1 ya. Alright guys, wow. Guys, kami baru sampai di checkpoint pertama. So, ini rehat sekejap lah. So, sesampai yang akan ke Wasai Telingan, boleh berhubung sama guide ini. Nanti kami bagi share you punya. Okay, ada nombor telefon sini. Ada Facebook page lah. Okay guys, memandangkan ini Wasai baru dibuka. Jalannya pun baru dibuka juga. Walaupun pernah yang dulu-dulu lah orang yang lama-lama di sini. Dan ini kira kami bagi jalan lah, buka lagi balik jalan atau. So that's why kena lihat sini ada proses masih memasangkan label lah. Okay. Okay guys, di sini adalah checkpoint pertama. Apa yang kita lihat sini adalah pemandangan yang semula jadi. Okay. Yang ada pondok dibuat untuk orang berehat sementara untuk penangan yang ada wasai di sana. Wow, look that guys, it's beautiful, lawa, cantik.
Okay guys, inilah wasai checkpoint pertama. Apa yang tadi lihat di belakang ini, tinggiannya. Wow. Oh. Okay guys, adalah tempatnya kalau kalian tadi akan kembali ke bawah ataupun nggak mau mandi, so kalian gunakan jalanan ini lah. Alright, let's go. Kita ke tempat checkpoint yang kedua, wasta yang kedua. Goodbye. Okay guys, inilah dipanggil wasai talingan satu. Okay, so kita ni akan ke wasai yang ke nomor dua. Yeah. Okay, 1 mile sudah. Oh, jalan licin sebab semalam hujan guys. Okay guys, inilah wasai kedua. Okay, so kita lihat banyak kayu-kayu, so kayu itu lah kayu yang tumbang dan dia akan digor ke kemari. So let's go, kita ke sana.
Okay guys, perjalanan saya ni kuasa kedua adalah 2 km. 2 mile. Tengok apa nampak. Alright. Untuk menuju ke Wasai ke nombor 3, tadi habis tu gunakan talian ni untuk naik ke bukit ke atas. Okay. So, sini ada alternatif kedua iaitu naik dari sini ke sana. Tetapi tinggi. Okay. Shortcut gunakan Bali. So, volunteer. Jam, jam, boy, push ya, push. Okay, tali, tali, stand by. Sambut. Come on, Jim, push. Good, good. Ah. Jangan dilepas. Cari tempat yang berapa tu. Oh, lepas gugur. Bawa tengok mata. Jump, jump, jump. 1, 2, 3. Woohoo. 1, 2, 3. Oh my god. Kemana tiba? The muscle one. What? Alright. Yay! Easy. Apa polis? Tuh, RPK lah.
Come on, eh. Yes. Come on, eh. Andin jap pa. Rugi, eh. Okay guys, inilah wasai ketiga. Boy, drone boy. Keluarkan. Okay guys, inilah wasai ketiga. So ini jauh daripada tadi. Tapi jalan kemari adalah labelnya label tinggi. Okay, if you like yang extreme, so boleh kemari. Di sini. Merah, merah. Dia ya. Jim, ini komen. Ya, bro. Tunggu best. Kalau kamu kan kemari, come on guys. Aku berat badanku 100 lah. 100 ke atas boleh go kemari. Boleh pulang kamu ni dapat. Best, best, best. Tapi ada lagi kah? Aku sarankan mesti ada guide lah bawah kamu. Because tempat ni licin, ekstrim lah. So, yeah. Kalau kamu can join Spartan next year, berlatih sejauh lah. Okay guys, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera pada semua. Itu kepada berita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lahawla wa la quwwata illa billah wa la ilaha illallah. Berjalan kami dari rumah tadi pukul 8 jam masa ni, kan pukul 10.09.40. And kalau aku rate lah, kalau aku rate perjalanan dari wasai 1 sampai ke wasai 3, quite adventure, rating 1/10 is 7 lah, 6.5 ke 7 lah. Kalau kamu minat adventurous, kalau kamu bawa tim kamu, motivation, leadership practice, integrity kamu, kepercayaan diri, insyaAllah boleh buat. Salute. So guys, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment and share. Sekarang kami share nombor telefonnya lagi. Nombor telefon kami juga, okay? Ada bawah. So guys, ini adalah wasai yang ketiga. So kami akan menuju ke wasai keempat. So stay tuned guys. Okay guys, aku ada good news. Entah di kakiku ada something yang melekat. I saw it just now. So tadi tunggu ya kanyang sekejap. So tadi go to di sana. Okay guys, inilah checkpoint kedua. So tadi dia kena checkpoint kedua. So di sini lah tempat kami berehat sekejap untuk meneruskan perjalanan ke wasai keempat. Okay. Okay guys,
Ini checkpoint kedua, guys. Wasai berapa sudah? Ketiga. Tadi wasai ketiga. Struggle is real, bro. It's no play-play, man. Main-main, bro. Pengundian minyak dulu, yang pertama di Brunei, yaitu dalam pada tahun 1915. Oleh syarikat oleh Borneo, syarikat Borneo sindiket petroleum. Okay. So yang tadi nampak sini adalah bakas-bakas apa ni orang tempat orang mengundi minyak dululah. Okay, pada tahun itu. Okay, guys, yang tadi lihat ini bukan bangkupan dua. Adalah drilling boleh. Satu orang mendrill ke minyak ke dalam tanah lah. Okay. So bakas-bakas yang di sini. Right. Jangan dicuri kalau kemarin. Hmm. Jadi kan ia adalah sejarah dan tanda memorial untuk wasai-wasai di Kelinganan inilah. Alright, ini tower guide kami. Okay, guys, ini adalah wasai keempat dah. Tadi kemarin mengambil masa. Alright, distance 35 km dan jam 2 minit. 2 jam. Okay. Okay, wasai keempat ini untuk kemarin untuk naik ke atas. Kami mesti menggunakan tangga ni. Jadi, okay, untuk ke wasai keempat kita mesti menggunakan tangga ni. Okay, yang ini tangga mungkin kayu terbelian ataupun selangang lah. Yang ini mungkin bekas sudah beberapa tahun, puluhan tahun sudah. Tapi yang masih kukuh, okay. Alright, kita ke wasai keempat. Sulit, guys. Tempat naiknya. Yes. Ia different daripada wasai-wasai yang pernah kita ku agalah. Okay. Let's move on to the next stage. Hey, guys. Ini adalah wasai keempat, okay? Okay, guys, dom kami balik ke tempat checkpoint ketiga sana, yaitu adalah wasai kelima. Alright, let's go. Wow.
Okay guys, cari turun. Pelan guys. Dari tangga. Okay guys, checkpoint ketiga, semua berehat untuk melepaskan lelah. Open. Okay. Okay guys, inilah wasai yang kelima berdekatan dengan wasai. Okay, wasai lima berdekatan dengan wasai empat tadi ya. So kita bagusnya checkpoint sini. So make sure kita ni boleh ke wasai keempat dan kelima. Alright. Wow, it's beautiful guys. Guys, ini adalah ciptaan Tuhan, natural. Okay, so kalau kamu kan kemari, make sure di sini kami ada bagi nombor telefon untuk guide kamu kemari. Okay, masuk kemari, yes, if you berani, you can go. Okay guys, for info lagi, wasai 4, 5 dan 6 adalah yang terdekat ya. 6 wasai batu berlubang. Wasai batu berlubang, okay. So wasai 4, 5, okay, make sure yang ada wasai nombor 4. So yang di sini adalah wasai nombor 5. So di sana depan sikit, mungkin dalam 100 meter, wasai ke-6 itu wasai batu berlubang, okay. So tempatnya ini jauh, so inilah bagus untuk checkpoint untuk tadi berehat untuk sementara, untuk tadi balik nanti, okay. Dan ini akan ke wasai ke-6 kejap lagi. Okay guys, ini akan ke wasai ke-6, itu wasai berlubang. Alright guys. Guys, yang kamu lihat ini adalah bukan gua, tetapi ia macam gua, tetapi sebenarnya adalah kayu, kayu yang tumbang, kayu yang besar yang tumbang di sini. So, apa satu ada tanah-tanah atau yang gugur daripada atas, ia akan menimbus kayu atau so kayu apa
So lepas itu semualah kayu-kayu yang lainnya di atasnya. So yang nampak macam ni lah. Hey guys. So guys, ini adalah wasai ke-6. Wasai batu berlobang. Wow. Dalam guys. Okay guys, inilah wasai, wasai batu berlubang. Okay, look. Wow. Okay guys, yang tadi nampak sana adalah lubang. Yang ini lubang. So air tu memandangkan kemarin hujan lebat. So air macam pipe lah turunnya. Wow. Amazing. Apa kau mandai? Dek ah. Dek video. Aku ngai basah benar. Ditelap. Kadang mau nak boy mandi. Kita macam. Okay guys. Macam hujan lebat. Kalau kamu pernah menayang di laut. Tapi airnya pas basah. Oh, aku mau mandi juga eh. Okay guys, wasai batu berlubang. Let's go. Ya, okay, guys. Dia lari menuju ke gurun. Oh!
So waspadanya yang injak tower guide lah. Nah, kalau kan guide kemari. Dia pun forget ni. Dia pun bukan guide orang dah. Guys, kalau kamu ngalih kemari, kalau kamu akan minta masa scope ni, betul. Guys, kami akan ke wasai ketujuh. Kudengar tadi, wasai ketujuh cabarannya lah amat amat mencabar. Okay. Let's go. Wow. Oh. Go. Okay. Teruskan. Sini ke bawah. Kau saya berlubang. Oh, I drive. Oh, yeah. Woo! Woo! Woo!
Okay guys, ada tali sini guys. Oh guys, bersabar guys. Teruskan. Oh guys, ini akan mencabar guys. Alright. Wow. Ini rock climbing guys. Oh guys, coba lihat sana guys, kalah gugur guys. Wow. Okay guys, plan nanti dong akan membuat rock climbing, climbing entah ya apakah namanya itu. Nah kita sambut. Okay guys, tadi di bawah batu wasai batu belubang, so ini atasnya okay. Mungkin tempat ini sekarang akan dikawal lah supaya orang ini dapat
kemari lebih dasar. So bahaya takut licin. Dan yang uniknya cuma kamu lihat sini adalah batunya. Batunya sesak di sini. So melekat di sini. Aku tak tahu dari tahun berapa dia yang sudah melekat di sinilah. Sudah jumpai memang di sini. Ini saya namun rasanya okey batu berubah. Okey. Kalau kami nampak sana. So okay guys, inilah wasai ke-7. Itu wasai terakhir untuk area ni. Mungkin ada lagi wasai-wasai yang di ujung sana, tetapi buat masa ni kami menerusai ini sajalah wasai untuk setakat ini. So inilah wasai ke-7. Dan ni lihat tadi macam mana cabarannya kalau kan ke kemarin. Dan ni terpaksa kami terpaksa menggunakan peralatan yang benar-benar energi dan teamwork untuk sampai sini, okey. Mungkin di sini nanti ada something project yang akan buat untuk pelancongan dah, untuk pelancongan Brunei Darussalam. Alright, kami akan melawat kawasan Wasai ke-7. Let's go. Thank you.
sana ke Wasai tujuan ni. So untuk naik sana kita gunakan jalanan ni. Go. Go. Tangan kiri itu ya. Woi, video. Okay guys, ini adalah tempat atasnya Wasai ketujuh untuk harian ini. Okay, so di sana saya nampak airnya turun. One, two, three. Okay guys, sana terjun, okay? Ke bawah. Okay guys. Untuk kawasan ketujuhan ni, kami di sini mengambil masa 3 jam 21 minit dengan distance 4.44 km. Alright. So tadi ada 3 jam 21 minit. Itu adalah termasuk kami rehat sebentar tadi di checkpoint yang checkpoint pertama, kedua dan ketiga tadi ya. Keempat. Okay. So kami berhenti di sana dalam ada sejam lah kalau dikirakan semua. So ia tak mengambil masa 3 jam 21 minit semuanya. So tempat kami mandi tadi sesuai lah macam batas jam ya. Tapi sebenarnya kalau perjalanan yang nampak ini berhenti, ia akan mengambil masa 40 minit ke sejam saja. Okay guys, kami turun bukit yang naik tadi, yang curam. So
hanya masa untuk tani balik. So tani mesti juga balik menggunakan jalan tadi, jalan yang curam. Let's go guys. Oh guys, oh nyawa saya 4 tadi kah? Oh. Hah? Ah, itu. Alright guys, let's go. Okay, tali adalah bergantung pada talian ni. Okay, so apapun terjadi, jangan lepaskan talian ni. So kita akan pasal talian ni, tough sudah. Alright. Okay guys, adalah rock climbing original. Okay. Alright. Okay. Alright. Woohoo. Okay guys. Itu adalah yang wasai keempat tadi atasnya. Tadi dapat ke sana pasal curam. Shoot. Wah, ni rock dah tarik. Rock tadi. Tak kena batang katanya. Ni. Ah. Betul lah. You're so lucky, man. Pulau Ben, Pulau Ben.
Gilan. Ha, sebelah lah. Oi, my good. Satu kemudian kita. Ya, lah, ini Pak Bo. Okay guys, masa ni pukul 12.27. Okay. So kami di sini sudah 4 jam lebih dan masa untuk kami balik. So, okay guys, ini dipanggil gantang, pun gantang. So ini adalah ubat tradisional. Kami pun dami-dami dulu pernah mengambil ini sama mula ini kami. So inilah ya, ubatnya, ubat cing manis ke apa semua, serbu macam guna lah ubatnya. Okay. Si pohonnya. Ah. Magang. Oh. Saya menunggu ataupun mencari mangsanya dekatan perjalanan kita dulu lah. Okay. So. Okay. Kita. So supaya indah kerana orang belakang yang akhir sekarang, so aku buang ke sana lah. Pum. Okay guys, selesai sudah acara kita ni, iaitu wasai talingan, 7 wasai yang tadi agak. So saya tanya dulu pendapat-pendapat awak kru ni, bagaimana dengan wasai-wasai dan cabaran yang dilalui tadi. A very good afternoon to you all who viewing this YouTube channel Edwin J. Thank you for all your support guys, and don't forget to subscribe, share and like, comment. Semestinya komen lah apa yang salah dibuat, silap kata ke apa, tagurkan saja, tidak apa-apa. InsyaAllah tani perbaiki sama-sama. Okey, komen di wasai telingan tadi, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kami selamat sampai di sana, selamat balik juga ke kereta, nada injuries lah, and tower guide kami baguslah. Walaupun ya peradian kami juga, tapi kami tetap membagi dorang kerjasama yang baiklah. InsyaAllah. Apa yang paling ekstrim tadi? Paling ekstrim di sini ada 7 wasai. Untuk menuju ke wasai nombor 1, kalau scale 1 to 10, aku bagi 4 lah, 4. Sebabnya sudah kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh hatu. Siapa yang minat adventure boleh silakan datang. Nanti kami bagi nombor kontaknya, yang tower guide-nya di bawah lah. Di sini kami akan share apa-apa. Boleh lah. Silakan datang. InsyaAllah Labi Rampayuh akan menghiburkan anda. Salam. Okay, kami pun like Rizal cakap tadi, kami selamat sampai sana, balik pun selamat juga. Jangan penting laju. Yang penting tani. Yang penting tani apa nyorang ah? Tani slow and steady and enjoy the nature. Itu yang penting lah. Love the nature lah. Datanglah ke wasai telingan yang belum banyak orang teroka lagi. Di sini ni ada 7 wasai di telingan Kampung Rampayuh Labi eh. Kenapa? Ataupun dah tahu lah yang mungkin Labi Kampung Rampayuh. Cabaran macam mana? Cabaran tadi, ya bagi aku yang badan cemana ni, memang perlukan banyak lagi latihan lah untuk untuk sampai ke wasai 7. Pasal tadi aku kecewa sikit lah, pasal aku tidak dapat sampai ke wasai 7, pasal safety everything belum lagi selamat ke sana untuk badan yang macam ni lah. Tapi untuk wasai ke 6,
Dan sampai ke wasai pertama ni, ia sungguh menakjubkan lah ia punya cabaran-cabaran tu lah. Pasal apa, bagi aku yang jarang ikut adventure ni, aku pun sukalah. Alright. Okay, ada lagi. Akhir kata. Akhir kata, subscribe channel ni. Because channel ni ia unik. Ia more into survival, more into fun, sama adventure untuk mencari apa namanya, mencari hidden treasure in Brunei. So ini one of the hidden treasure lah yang kami buat lah. Yang penting KNK, kenalilah negara kita ni. Yeah. Okay, thank you Jam. Stay strong. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Kami pun sudah sampai di parking kereta. And last kali, stay kami punya channel. Okay, jangan lupa like, subscribe, share, comment. Bye. Okay guys, selesai sudah acara kentenar ini, yaitu wasai talingan, 7 wasai yang tadi agak. So, saya tanya dulu pendapat-pendapat awak kru ini, bagaimana dengan wasai-wasai dan cabaran yang dilalui tadi. Okay boy, macho man. Ini komen ini. Okay, yeah. A very good afternoon to you all who viewing this YouTube channel Edwin J. Thank you for all your support guys, and don't forget to subscribe, share and like. Comment, mestinya komen lah apa yang salah dibuat, silap kata ke apa, tagurkan saja tidak apa-apa. Insyaallah tani perbaiki sama-sama. Okay, komen di wasai telingan tadi, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami selamat sampai di sana, selamat balik juga ke kereta. Nada injuries lah. And tower guide kami bagus lah, walaupun ya peradian kami juga, tapi kami tetap membagi dorang kerjasama yang baik lah. InsyaAllah. Apa yang paling ekstrim tadi? Paling ekstrim di sini ada 7 wasai. Untuk menuju ke wasai nombor 1, kalau scale 1 to 10, aku bagi 4 lah, 4. Sebabnya sudah kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh hatu. Siapa yang minat adventure, boleh silakan datang. Nanti kami bagi nombor kontaknya yang tower guide-nya. Lihat di bawah lah. Di sini kami akan share apa-apa. Bolehlah. Silakan datang. InsyaAllah, Labi Rampayuh akan menghiburkan anda. Salam. Jem, ini. Okay. Dah cakap lagi. Okay, kami pun like Rizal cakap tadi, kami selamat sampai sana. Balik pun selamat juga. Jangan penting laju. Yang penting tani, apa nyorang lah? Tani Slow and steady and enjoy the nature. Itu yang penting lah. Love the nature lah. Datanglah ke wasai telingan yang belum banyak orang teroka lagi. Di sini ni ada 7 wasai di telingan Kampung Rampayuh Labi. Kepun dah tahu lah. Yang mungkin Labi Kampung Rampayuh. Cabaran macam mana? Cabaran tadi, ya, bagi aku yang badan macam mana ni, memang perlukan banyak lagi latihan lah untuk untuk sampai ke wasai 7. Pasal tadi aku kecewa sikit lah, pasal aku tidak dapat sampai ke wasai 7, pasal safety everything belum lagi selamat ke sana untuk badan yang macam mana lah. Tapi untuk wasai ke 6 dan sampai ke wasai pertama ni, ia sungguh menakjubkan lah ia punya cabaran-cabaran tu lah. Pasal apa, bagi aku yang jarang ikut adventure ni, aku pun sukalah. Alright. Okay, ada lagi. Akhir kata, guys. Cut. Okay, akhir kata,
subscribe channel ini, because channel ini ya unik, ya more into survival, more into fun sama adventure untuk mencari apa namanya, mencari hidden treasure in Brunei. So ini one of the hidden treasure lah yang kami buat lah. Yang penting KNK, kenalilah negara kita ni. Yeah. Okay, thank you Jam. Stay strong. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Kami pun sudah sampai di parking kereta. And last kali, stay kami punya channel. Okay, jangan lupa like, subscribe, share, comment. Bye.